semuanya, balik lagi sama aku Keke. Nah, hari ini guys, aku bakalan cobain untuk main The Amazing Digital Circus Story lagi guys. Kalau yang kemarin itu kayaknya ceritanya tuh kurang menarik ya guys ya. Dan aku dapat info nih dari youtuber-youtuber yang lagi pada mainin game-game Amazing Digital Circus. Katanya story yang ini tuh bagus banget dan mirip banget sama animasinya. Wow. Jadi kita langsung cobain aja ya. Kita masuk dulu ke teleporter yang mana nih? Kayaknya yang ini aja nih. Oke, seperti biasa kita mainnya sendirian ya guys. Nggak apa-apa guys, karena nanti kita bakalan ketemu sama teman-teman baru. Ada Pomni dan kawan-kawan ya. Semoga aja mereka bisa bantuin kita ya di story kali ini. Aku ada di suatu kamar guys, dan di sini aku lihat ada VR nih. Oke, terus dipakai sama Muka Legend dan tiba-tiba kita teleport ke dunia Amazing Digital Circus. Kita udah disambut sama si Kane ya. Hai Kane. Ada Pomni yang lagi joget-joget. Halo Pomni. Ada Zubel lagi lompat-lompat ya guys ya. Terus ada Kinger guys. Halo Kinger. Hai. Ada Ragata juga. Oke. Dan ada si Jax juga guys. Sama ada Kaufmo nih guys. Tapi katanya Kaufmo itu udah gak kelihatan ya selama beberapa hari. Hah? Tiba-tiba ada portal. Aku jatuh dari situ. Aduh, malu banget sih guys, jatuh diliatin sama 5 orang ini ya kan. Kayaknya kita punya player baru nih di sini, kata si Ken. Jangan bilang ini NPC lagi ya Ken ya. Bukan Jax, aku bukan NPC, enak aja. Bukan kan? Bukan Ken, bukan. Bukan, enak aja NPC, NPC kau NPC. Nama kamu siapa? Aduh, kayaknya aku gak bisa ingat deh ya nama aku siapa. Soalnya tadi tiba-tiba aku keteleport ke sini pas pakai VR ya. Kayaknya kalian ini butuh nama deh. Kira-kira nama apa yang cocok buat kita ya? Kita bakalan ngegacha nama nih guys. Kita dapat apa ya? Apa kita dapat Pomni, Z, H, A, Zohar? Oh, cowok itu. Tapi itu nama cowok. Tak, aku cewek, Ken. Zohar. Aduh, Ken, aku kurang suka deh. Aku kurang suka, tapi dia bilang great guys. Ya udah deh, kita nurut aja ya guys ya, daripada kita nggak punya nama ya kan. Jax, tadi kamu ngomong apa? Jax ya tadi ngomong apa ya? Kayaknya kita harus pergi berpetualang deh. Jadi si Ken-nya bakalan ajakin kita berpetualang nih. Apa nih? Petualangan hari ini adalah jeng 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 jeng. Gather the glowings. Oke, okay. Mengumpulkan glowings ya guys ya. Oke, okay, Kane, itu gimana tuh Kane? Coba jelasin Kane. Glowings adalah makhluk kecil yang suka membuat keributan dan membuat kerusuhan katanya ya guys ya. Berarti kayak kalian nih guys, bocil-bocil kematian. Ready, set, capture. Oke, okay. Ini gak ada yang niat untuk ngebantuin aku gitu. Oke lah kalau begitu, kayaknya kita harus kerja sendiri dia guys ya. Ini yang lainnya pada mager kayaknya guys. Sini kau glowing. Kita dapet satu ya. Kita harus tangkep 7 guys. Halo, itu tuh yang square nih. Nih, ini apa ini? Trapesium. Trapesium. Ini yang segitiga nih, segitiga. Sini kau, sini kau. Warna pink, segitiga. Aduh, aduh, larinya kenceng banget guys. Oh, langsung 2. Langsung 2. Satu lagi guys, satu lagi. Yang bintang gak ada ya? Yang bintang, aku mau yang bintang. Aku mau yang bintang. Bintang, dimana ke kamu? Oh ini nih, ini nih, ini. Yeay. Tadi itu menyenangkan kan? Iya, yakin. Nyenengin banget deh, seru banget. Tapi bohong. Biasa aja. Sadly I have to leave. Emang Ken mau kemana? Katanya Kennya harus pergi. Ragata bakalan nunjukin kamar kamu ada di mana. Baiklah. Sepertinya kita di sini bakalan dapat bestie baru ya, bareng sama si Ragata. Oke, aku akan ngikutin Ragata. Kenapa Ragata kok jalannya kayak gitu banget? Ini adalah tempat di mana kita semua tidur. Oke, jadi kayak asrama gitu ya guys. Nah, ini kamarnya Kaufmo teman kita. Oke, yang mana? Ayo kita coba cek, mana tahu dia bangun katanya si Ragata ya. Baiklah. Aduh guys, aku bad feeling nih. Tuh kan, bener aja. Itu Kaufmo apakah selalu seperti itu Ragata? Ragata lari. Aduh. Aduh, 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 kita harus lari nih guys. Aduh, bahaya nih. Itu Kaufmo-nya tuh selalu kayak gitu. Perasaan aku lihat fotonya Kaufmo tuh dia lucu loh. Kenapa dia jadi nyeremin banget ya guys ya? Kaufmo, astaga, dia masuk ke lubang guys. Aduh Kaufmo, astaga, kita masih belum sempat kenalan, kamu malah berubah menjadi monster kayak gitu. Itu tadi apa ya? Astaga, Ragata, kamu nggak apa-apa? Ini Ragata ya udah lemes kayak gini guys, pingsan dia. Ayo coba kita cek ya si Ragata kondisinya kayak gimana. Semoga aja Ragatanya nggak kenapa-kenapa ya guys. Ragata, kamu nggak apa-apa? Ragata,
Aduh, Ragata, maafin aku ya. Aku tadi gak sempet selamatin kamu. Aku rasa kayaknya aku kenapa-napa deh, katanya Ragata ya. Tolong dong cari pertolongan untuk aku, gitu katanya. Oke. Aku bakalan cari pertolongan buat kamu, Ragata. Tapi aku harus minta tolong ke siapa? Ke teman-teman yang tadi kali ya, guys. Ya, si Jax dan kawan-kawan. Coba, guys. Harusnya mereka ada di sini nih. Jax! Waduh, orang-orang pada kemana nih? Mungkin ada di salah satu pintu exit, tapi kayaknya enggak deh. Hati-hati guys, itu di sebelah sana ada si Kaufmo yang menjadi monster ya. Dia mengawasi ruangan ini guys. Waduh, ini teman-teman juga pada kemana? Jangan bilang dia dimakan sama Kaufmo juga. Ada dua, ada tiga Kaufmonya. Kenapa Kaufmonya kok ada tiga? Membela diri kayaknya dia. Atau kage bunshin kali ya guys ya. Ada tiga guys. Kita harus ke exit nih. Kita langsung aja ke exitnya. Aduh, aman kan di sini, aman kan ya? Harusnya sih aman ya guys di sini. Tapi ini kita ada di mana ya guys ya? Kayak ada di suatu perkantoran, tapi vibes-nya beda banget sama di Digital Amazing Circus tadi ya. Tempatnya si Ragata dan kawan-kawan. Ya udahlah, kita cari jalan keluarnya aja dari sini ya guys ya. Mungkin kita harus masuk ke pintu-pintu ini terus-terusan, jalan lurus aja gitu kali ya. Semoga aja ya, tak ke kanan guys. Oke, ini ada pintu lagi. Ruangannya ini sama terus gak sih? Lurus terus, lurus terus. Kayak dejavu ini aku. Astaga, semoga aja cepet ketemu ya. Ini gak ada pintu lagi. Mungkin pintu yang itu, jalan keluarnya. Oh, masih bukan. Terus yang mana? Waduh, ini astaga, dejavu ini aku guys, pusing. Ini ruangannya beda nih. Kayaknya aku nemu deh exitnya deh. Ini ruangannya beda nih guys. Coba ya, kita ke exitnya. Pintu exitnya kayak menjauh gitu ya guys ya. Dan ternyata ada obi di sini. Jadi kayaknya kita harus main obi buat mencapai ke finishnya ya. Bukan finish guys, kali ini ke exitnya ya. Baiklah, untung aja aku jago main obi ya guys ya. Nggak sia-sia kita sering main tower sama obi. Oke, itu tadi hampir aja ya kan. Hampir kita meninggoy guys. Ya udah, kita keluar aja dari sini. Tapi kok di luar sana warnanya putih ya. Perasaanku nggak enak guys. Ini tempat apa? Apa yang terjadi? Banyak banget bubbles warna pinky di sini. Kita ada di mana? Kayaknya ini ruang hampa bukan sih? The Void bukan sih? Itu monsternya. Hati-hati, itu si Kaufmo-nya. Kaufmo, aku akan menyadarkan kamu, Kaufmo. Ayo Kaufmo, kamu harus kembali lagi seperti dulu. Kamu dulu adalah badut yang sangat lucu. Aku lihat foto kamu ya. Aku pengen kenalan sama kamu. Jadi kamu harus sembuh. Kita pukulin, kita pentungin. Ini kalau kita pentungin dia bakalan sembuh apa bakal meninggal? Ini kalau meninggal gimana? Gimana caranya aku menjelaskan ke teman-teman yang lain ya kan? Lihat deh guys, giginya warna-warni, kukunya juga warna-warni. Kayaknya dia ini rajin manicure deh. Aduh, ayo sedikit lagi 5%. Oke, sudah. Kita berhasil guys. Yay! Kita berhasil mengalahkan si Kaufmo. Astaga. Terus kita harus kemana? Kita stuck nih di sini nih. Kita nggak bisa kemana-mana lagi nih. Tiba-tiba aku ke teleport di sini ya. Sekarang kita di mana nih? Semuanya di sini warna-warni ya guys ya. Guys, di sini. Oh, hai Ragata dan kawan-kawan. Ragata, kamu udah gak apa-apa? Ragatanya udah gak apa-apa nih. Kayaknya Ragatanya udah gak apa-apa deh guys. Kayaknya mereka udah bantuin Ragata ya. Ya udahlah, syukurlah. Aduh, untung aja mereka udah bantuin Ragata ya. Aku kira Ragata bakalan meninggal. Kata Ragata, exitnya ada di sebelah sana ya guys. Dan kata Ragata, kita gak boleh sampai kena cairan warna ungu ini guys. Oke, gampang. Ini obi easy sekali ya. Aku datang, Jax, Ragata, Kinger, dan Zubel. Tunggu aku. Aku tahu kalian kangen kan sama aku. Hai guys, kalian gak apa-apa? Kalian gak apa-apa guys? Kalian aman kan? Aduh, kasihan banget nih mereka ini. Dunianya hancur ini bisa-bisa. Katanya exitnya ada di sebelah sini. Tapi kita gak tahu tempat mana yang harus kita tuju, yang sebelah mana gitu. Oke, kira-kira arah mana ya? Kanan atau kiri katanya guys. Mungkin yang kanan atau kiri guys. Yang right kali ya, sana kan berarti ya. Kita coba ke sana ya guys ya. Let's go. Kita ke kanan, kita ke right. Karena cewek selalu right ya. Coba kita menuju ke eskalator yang ini. Semoga aja ini bener exitnya ya. No. Kok aku balik di sini? Ya guys, kita dapat bad ending. Kita, aduh, kita stuck di
Digital Amazing Circus selamanya ini guys, kalau gini ceritanya ya guys ya. Aduh, tapi nggak apa-apa deh, aku tetap bersyukur guys karena aku bisa menyelamatkan teman-teman baruku yang ada di dunia The Amazing Digital Circus guys, si Ragata, si Jax dan kawan-kawan tadi ya guys ya. Ya semoga aja nggak ada kejadian-kejadian mengenaskan kayak tadi lagi terjadi kepada mereka ya, karena mereka ini orang-orang baik guys, mereka yang ngebantuin aku guys. Oke deh, jadi segitu aja videonya buat hari ini. Semoga kalian suka dan terhibur sama videonya ya guys. Nah, buat kalian yang mau beli merchandise aku, jangan lupa bisa di check out lewat Shopee atau bisa juga lewat Instagram langsung guys. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dadah!